Assalamualaikum dan hai semua. Sekarang ni dah macam jadi satu trend untuk orang menggunakan fon butik setiap masa. Kalau tengok dekat pasaran pun banyak jenama fon butik boleh jadikan pilihan. Tapi pernah dengar tak jenama fon butik CMS Buds Pro by Nothing? Okey, Nothing ni satu jenama yang menawarkan produk premium. CMS by Nothing pula adalah sub jenama Nothing dengan penawaran produk yang lebih murah harganya. Tapi tak bermakna produk CMS by Nothing ni tak ada kualiti. Malah dengan harga RM239, bagi saya prestasi fon butik CMS Buds Pro ni cukup baik. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang fon butik ni, jom tonton review saya selepas seminggu menggunakannya. Perkara pertama yang saya suka tentang CMS Buds Pro adalah bungkusan kotaknya. Bagi saya, kotaknya unik kalau nak dibandingkan dengan yang lain. Sebab biasanya, bekas pengecas akan dimasukkan dalam kotak segi empat. Tapi untuk CMF ini, kotaknya perlu dibuka seperti buku dan anda akan terus nampak bekas pengecasnya. Tapi kalau daripada aspek praktikal, saiz kotaknya agak besarlah kalau nak dibandingkan dengan bekas fon putih di dalamnya. Untuk bekas pengecas, ia berbentuk bulat dan ada logo CMF pada bahagian atasnya. Selain warna kelabu, cerah dengan kemasan matte, ada juga pilihan warna oranye dan kelabu gelap. Ada lampu LED kecil berwarna putih dan merah pada bahagian hadapan bekas pengecas yang berfungsi untuk anda mengetahui hayat bateri. Ia akan bertekan merah apabila pengecasan dilakukan. Pada bahagian belakang pula terdapat port USB untuk mengecas bekas. Tiada pengecasan wireless seperti fon butik Nothing Ear 2. Jadi, ini satu-satunya cara untuk mengecas. Pada bekasnya, terdapat magnet. Jadi, ia tertutup dengan selamat. Ada juga magnet kuat pada bahagian fon butik untuk menahan dan mengekalkannya pada kedudukan selain untuk mengecasnya. Apabila bekasnya dibuka, terdapat butang untuk memudahkan carian dan pautan antara fon butik dengan telefon. Tapi, kena muat turun dulu aplikasi Nothing X. Barulah boleh pautkan fon butik dengan telefon. Dengan sambungan Bluetooth 5.3 dalam tempoh kurang seminit, saya boleh menggunakan fon butik yang dipautkan dengan telefon. Ia juga menyokong Google Fast Pair dan Microsoft Swift Pair. Tapi untuk saiz bekasnya agak besar kalau hendak dibandingkan dengan bekas fon butik lain. Malah jika anda suka menyimpan bekasnya dalam poket, ia mungkin kurang sesuai. Jadi secara keseluruhannya, dimensi bekasnya kurang praktikal bagi saya. Rekaan fon butik ini bertangkai dan terdapat grafik logo CMF pada tangkainya. Saiz fon butiknya tidaklah terlalu besar. Bak kata orang, sedang-sedang elok aja. Tapi kan, saya tak berapa suka tekstur berkilat pada bahagian putiknya sebab kalau ada habuk melekat memang boleh nampak. Untuk tip telinga, ada 3 pilihan saiz, kecil, medium dan besar. Kiranya memang boleh muat dengan elok pada kebanyakan telinga. Untuk saya, tip kecil dapat berikan kedapan yang terbaik pada telinga. Pada bahagian atas tangkai fon butik ini, terdapat fungsi sensor kawalan sentuh seperti double tap untuk langkau lagu atau menjawab panggilan telefon. Anda boleh mengubah tetapan ini menerusi aplikasi Nothing X. Tapi untuk saya yang bertudung, fungsi setuhan ini tidak boleh digunakan pun sebab sensornya tidak dapat mengesan setuhan. Jadi terpaksalah guna telefon juga. Sebenarnya, saya tak berapa suka guna fon butik ini. Alasan utama, sudah tentu sebab bertudung. Tapi, apabila menyalurkan fon butik ini, ia terletak dengan selesa dalam telinga dan tidak menyakitkan walaupun dipakai untuk tempoh yang lama semasa bertudung. Setiap satu fon butik ini dilengkapi 3 mikrofon berdefinisi tinggi bersama Clear Voice Technology untuk mengurangkan bunyi bising pemanggil semasa panggilan. Bagi kualiti mikrofonnya, pemanggil tiada masalah untuk mendengar suara saya dengan jelas walaupun terdapat bunyi radio yang mengitari latar belakang. Antara perkara lain yang saya suka tentang fon butik ini adalah penderia optiknya. Ia berfungsi menghentikan audio secara automatik apabila saya mengeluarkan fon butik daripada telinga. Audio juga akan kembali dimainkan sebaik saja saya memakai fon butik semula. Dengan aplikasi Nothing X juga, anda boleh membuat tetapan untuk audio. Terdapat 4 preset tersedia, balance, more bass, more treble dan voice. Bercakap tentang kualiti audionya, pada saya cukup sedap dan jelas. Bagi yang suka audio seimbang, bolehlah pilih preset balance. Untuk saya sendiri, saya lebih gemarkan preset more bass. Bunyi bass yang terhasil lebih sedap, vokal dan instrumen lain pun masih jelas kedengaran. Dengan aplikasi ini, anda boleh buat konfigurasi tetapan keseimbangan mengikut citarasa dan halwa telinga. Fon putih ini juga turut menyokong teknologi ultra bass. Jadi anda boleh buat tetapan untuk mendapatkan audio bass dan treble yang lebih dalam. CMS Buds Pro juga ada ciri untuk melaraskan tahap ANC sama ada rendah, sederhana atau tinggi. Pun begitu, pada tahap ANC tinggi masih ada bunyi halus yang kedengaran. Tapi secara keseluruhan, ANC pada fon putih ini dapat singkirkan kebanyakan bunyi luar dengan baik. Kalau tercicir fon butik, boleh guna ciri Find My Earbuds. Nanti akan ada bunyi yang dimainkan supaya fon butik mudah dicari.
ada juga ciri low lag mode yang dapat memberikan mood gaming untuk bunyi selari pada phone putih. Dari aplikasi, selain berfungsi menetapkan kawalan audio dan ANC, boleh juga tengok jumlah peratusan bateri. Jadi, tiada lagi alasan untuk bateri habis secara tiba-tiba. Oleh sebab saya bukan jenis yang gemar menggunakan phone puting, dalam tempoh penggunaan antara 2 hingga 3 jam sehari dengan mode ANC hidup dan mode more base, phone puting tidak pernah kekangan bateri. Malah, baterinya akan diisi semula apabila saya meletakkannya kembali ke dalam bekas pengecas. Jadi, setiap kali nak guna, memang bateri penuhlah jawapnya. Tidak dinafikan, phone puting ini selesa dipakai untuk tempoh yang lama. Cumanya, untuk yang berhijab dan gemar menggaikan fashion turun terkini, penggunaan phone puting mungkin kurang sesuai. Lebih-lebih lagi kalau anda jenis yang kerap menanggalkan phone puting. Ini kerana ia agak sukar dimasukkan dan dikeluarkan daripada telinga semasa bertudung. Malah, jika tanyakan pilihan saya secara peribadi, saya akan lebih memilih menggunakan phone kepala berbanding phone puting. Namun, apa yang boleh saya simpulkan tentang phone puting ini pada harga bawah RM300 CMS Buds Pro by Nothing adalah phone puting yang cukup memuaskan dan berbaloi untuk dimiliki. Dengan harga RM239, ia bukan sahaja menawarkan ciri menarik bersama kualiti audio yang baik. Malah, phone puting ini dilengkapi fungsi ANC, fungsi carian serta low lag mode. Prestasi baterinya juga cukup bagus. Baiklah, itu sahaja untuk perkongsian saya kali ini. Kalau anda sukakan review saya, jangan lupa tekan butang like dan subscribe saluran YouTube Suara Cincau BM. Ikuti juga kami di platform media sosial Facebook, X, TikTok dan Instagram. Jumpa anda lagi untuk video akan datang. Bye-bye.